Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Mode. Untuk video kali ini adalah tentang akhirnya Arif Aziz tunjuk perangai gangster dia yang sebenar. Sau dan Ugut Muaz katanya minta maaf dekat WhatsApp pendek sangat mah mesej. Dan Arif Aziz rasa tak cukup ikhlas dan siap play with team katanya dia rasa sakit hati sebab Bella masih bini dia mah. Bella no comment. Muaz budak di Ugut tak boleh masuk Singapura. Lelas akak backup Muaz katanya yang penting kau ada lesen kereta mah. Jom kita saksikan video ni. Ya, saya berlaku curang. What difference does it make? Mengaku pun terang-terang. Bukannya susah sangat pun. Bukannya first time pun kau buat benda-benda macam ni. Kenapa susah sangat nak mengaku? Hey. Silapan ni bukan satu benda yang perlu dibanggakan. Ini adalah satu kesilapan. Buatkan saya rasa tekan, malu. Adakah saya nak menjawab mengikut apa yang orang nak dengar? Ya, saya berlaku curang. What difference does it make? What difference does it make? Banyaklah difference, bro. Kau kalau buat salah, lepas tu kau minta maaf, lepas tu kau mengaku. Orang lebih senanglah nak maafkan kau. Tapi kalau kau macam kau marahlah kat kau. Macam cerita kes haluan kau lah. Apa cerita? Untuk kes haluan ni dia masih lagi dalam siasatan. Apa saja pun yang saya jawab, people will believe what they want to believe. Saya tak pernah lari daripada mengakui itu adalah satu kesilapan kerana saya berada di situ. We were talking. But would you believe it? That day nothing happened. Sebelum tu pun sebanyak lebih daripada 8 kali. Nothing happened. Benda. Nothing. Tak ada benda weh, tak ada benda yang berlaku weh. 3 jam je kau nak buka pintu. Boleh percaya ke ni? Later. Permohonan maaf Luhai ni sendiri, adakah permohonan maaf dia ikhlas ataupun tidak? Saya tak boleh nak jawab. Apa yang kau buat? Aku tahu apa yang kau buat. Kau betul gentleman? Ah, kalau betul gentleman lah weh. Kalau betul gentleman. Tu dia korang. Gangsta Alif dah sampai. Jangan buat main weh. Mamat ni macam serius gila doh. Tapi yang buat aku pelik, bukan dia ke yang keluarkan segala cerita pasal bini dia dengan mamat, dengan brother yang dia mengamuk ni? Itu yang saya sangat kesali. Orang kata Alif mengetengahkan isu ni kerana dia nak menutup isu yang berlaku. Dah tak ada benda yang saya nak sembunyi. Cuma saya rasa tersabar. I feel very upset to be called out publicly. Sedangkan antara saya dengan budak ni, there wasn't any closure. I give closure to my wife. Ini mungkin kifarah. I wanted to work on my marriage. Dia cakap dekat luar, oh saya malas lah nak tunjuk apa benda yang dia maki, yang saya tak ada maki. Ini panjang lebar lah. Ini saja yang dia reply. Oh maaf sekali lagi, saya dah takkan kacau. And then after that dia block. Aku dah minta maaf ni. Aku dah minta maaf. Benda dah lepas. Engkau sendiri yang cakap dekat aku yang jangan kecohkan pasal benda ni. Kau nak aku screenshot ke apa? Nak aku hebahkan juga ke benda ni apa? Kalau kau tanya aku kan, diorang ni patut tunjuk je semua-semua mesej yang ada. Ingat je segala-gala yang ada, kau tunjuk je lah. Kau buka je lah cerita alang-alang. Eh, orang cakap takkan aku nak tunjuk. Eh, sebelah lagi seorang cakap takkan aku nak tunjuk. Takkan. Kau tunjuk je lah. Jangan try to call me out. Cakap, eh, kenapa kau ada nombor aku, kau tak nak contact. Kau buat hal kat bini orang, aku sebagai suami nak kena contact kau. Contact kau dapat apa? Kepada semua orang kat luar sana yang rasa, oh Alin, kau dah buat salah banyak kali. Bini kau baru curang satu kali dengan ini. It's not about that. Kau cakap sekadar mendengar keluhan. Buat dia jealous. Really, bro. I'm talking from a husband standpoint. Kepada semua orang lelaki dan suami. Biarpun aku ni bekas banduan jahat macam mana sekali pun, dia tidak memberi kau hak untuk buat apa yang kau buat. Kau tahu apa yang kau buat. Aku tahu apa yang kau buat. Kau nak aku yang bagi tahu ataupun kau yang bagi tahu? Antara aku dengan kau tak ada penyelesaian apa-apa. Melainkan nanti dekat sana, I'm still a legal husband. Had you not say what you said, I wouldn't be talking about this. Dalam keadaan ni, you should have just kept your mouth shut. Ini berkenaan dengan aku punya rumah tangga. Yang kau masuk dalam this picture before this that I just did not bring up is a message to you to just shut up. Aku takkan pernah halalkan dunia akhirat apa yang kau buat dekat isteri. Kak Bella memberi kemaafan. No comment. Flashback. Mana apa tahu depan gua lu okey pada pergi pada bagi. Tapi gua dengar dia lu cara elu belakang gua pergi dulu ke gua. Gua tak suka dia. Tak mau satu aku fat cakap gua. Gua baru berada dulu cakap gua. Tapi apa tahu cakap belakang yang ni perempuan ni benda gua tak boleh layan. Gua yang pasti cakap aku tau. Dia opet ni benda gua tak boleh layan lah. Ni gua cakap. Ada benda tak mau satu dengan gua. Rasa lu bangsa ke apa-apa-apa-apa. Lu tak ada bikin jahat macam, hey Jack, kita baik ya. Kita jahat tak cukup dia jahat ya. Faham? Kita baik, kita sudah baik. Sekarang gua tanya lu satu je. Ada tak lu buat mulut pasal gua? Gentle, balik tu, balik. Sekarang gua pulang harus. Pulang harus. Betul? Pulang harus, kawan lu, betul? Sekarang gua dengar apa tau? Eh, lu kan nak cakap apa tau? Lu cakap harus macam mana lu bangsa ni, macam lu tak ada bikin jahat ni macam gua. Jack, kalau kita jahat baik ya, kita jahat all the way ya. Yang baik-baik all the way. Tak mau cakap apa tau, Blood. Mau cakap lu, gua respect lu ada every day. Tapi bila lu cakap belakang gua ni macam gua hampa je. Kita berada tau. Lu cakap gentle je, lu ada cakap belakang gua ke tak ada? Satu cakap tu bikin. Lu buang buruk pasal gua ada tak ada? Weh, tapi aku takut juga weh.
Aku rasa macam macho juga lah mamak ni. Aku bajet ramailah ada perempuan-perempuan yang kat luar-luar tu yang akan rasa macam mamak ni macam handsome lah juga. The best. Ui, macam gagah weh. Like he's such a man. Lelaki sejati weh. Much later. Kata jangan datang Singapura, jangan datang itu, tapi kalau saya datang untuk bekerja, tidak mengganggu siapa-siapa, saya dah datang dengan niat yang betul, insyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Sebab kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan, kita pergi sana bukan sahaja kalau untuk bekerja, apa salahnya, tak nak cakap itu. Benda ni, kita tidak ingin melibatkan negara. Assalamualaikum Muaz. Muaz ada lesen kan? Muaz ada lesen kereta kan? Kalau ada okey Muaz. Muaz tak payah bagi statement apa-apa dah Muaz. Dah cukup Muaz. Tapi yang lagi seorang tu, abang. Abang kena renjatan elektrik ke abang? Ke abang tiba-tiba koma? Ke abang hilang ingatan abang? Abang lupa ke apa yang abang buat? Lepas tu abang play victim eh, amboi. Biasa abang eh. Bawa kan? Biasa dia ni. Amboi. Hari tu, kes tengah meriah senyap. Menghilangkan diri. Hilang daripada radar. Sekarang tiba-tiba bersuara abang. Oh abang, abang nak tutup apa? Abang nak tutup mana satu? Yang 12 ke yang kaluan? Mana satu abang? Dah abang ni alah, kerama pagi. Much later. Anis minta sangat bukan dari saya, dari Bella saja, daripada whoever dan orang luar lah. Tidak mengeruhkan lagi keadaan. Sebab kita pun nak terbukukan, kita nak bersih, nak jenihkan keadaan. Kita nak selesaikan, maybe kita boleh berjumpa. Bincang sekitar personally. Adakah dia harus berjumpa dengan Bella ataupun sebaliknya? No comment on that. Thank you so much. Assalamualaikum. Memang kote. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.